Bersih bersama Hagia Cleaners. Hai guys, akhirnya setelah sebulanan orang rumah covid, jadi aku putusin harus bersih-bersih kasur nih. Kali ini aku percayain Hagia Cleaners buat bersihin kasur-kasur di rumahku. Total ada 3 kasur yang mau dibersihin hari ini. Nah, mereka udah datang, ada Pak Steve dan Pak Rogers. Sebelum itu aku mau tunjukin dulu ini kondisi kasur pertamanya before. Tuh, kasurnya agak kuning dan banyak noda kayak gini ya. Jadi metode dari Hagia Cleaners itu wet cleaning, yaitu dicuci basah seluruh sisi buat hilangin semua kotoran dan noda. Pertama Pak Steve lembabin dulu kasurnya, habis itu dicampur sama obat anti jamur dan tungau. Disemprot sambil divakum sama Pak Rogers. Steve juga olesin obat anti noda nih pakai kuas di bagian yang kuning-kuning. Terus lanjut divakum lagi berulang kali sampai kasurnya putih kinclong. Terakhir disemprot wangi nih biar wangi semerbak kayak kamar pengantin. BTW semua chemical yang dipakai Hagia Cleaners ini udah bersertifikasi ya, jadi aman ya GG. Buat yang mau coba Hagia Cleaners, mereka available on Jabodetabek ya, dan mereka nggak cuma bisa bersihin kasur doang kok, tapi bisa bersihin berbagai macam juga. Di sini udah aku tulis. Pokoknya pakai Hagia bisa banget.